Teman-teman semua, kita akan melanjutkan belajar statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi Jamovi. Ya, jadi ini kali pertama saya juga menggunakan aplikasi Jamovi ya untuk pengolahan data statistik. Nah, kita lihat di sini ada Windows dari Jamovi. Terus kemudian ada ini kolom data ya. Nah, gampang, kita tinggal masukkan aja data-datanya ya. Saya masih menggunakan data yang kemarin, data nilai ya. Tinggal kemudian ini bisa di double klik B-nya, terus kemudian kita bisa ganti, berikan labelnya ya. Nah, ini kemudian ada lebih detailnya, apakah kemudian jenis datanya nominal, ordinal, continuous, ataupun ID. Ini data integernya, coba kita lihat. Oh, itu berapa desimalnya ya, ataukah itu tipenya teks atau enggak, missing value-nya berapa gitu ya. Jadi missing value ini maksudnya untuk memberitahu software nilai mana yang sebenarnya adalah missing value atau nilai yang hilang sebenarnya. Oke, itu tidak begitu terkait dengan topik kali ini. Nanti kita akan belajar lebih detail. Nah, terus kemudian kolom A kita kasih jadi nama ya. Misalkan seperti itu, dia datanya nominal. Oke. Sudah. Jadi sangat simpel ternyata. Delete kolom C karena tidak ada. Nah, itu dari data tadi. Ya, data. Ups. Oke, kita belum masukin ininya, nama. Kita buat random aja. A, B, C, D, E. Oke. Nah, berikutnya. Oke, ini sudah, datanya sudah siap. Lalu kita masuk ke analisa gitu ya. Nah, analisa yang ditampilkan di sini ada exploration, t-test, ANOVA, regression, frekuensi, sama faktor gitu ya. Terus di sini ada tambahan modul lagi. Oke, saya belum paham ini. Nanti kita akan pelajari satu per satu ya. Cuman hari ini kita akan khusus belajar tentang statistik deskriptif. Nah, oleh sebab itu, yang kita coba kita klik ya. Nah, kita klik exploration, maka akan dilihat di bawahnya ada deskriptif ya. Deskriptif, kita klik deskriptif. Nah, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Nah, dia langsung loading ya, langsung ngeload data yang kita masukkan tadi. Ini kita lihat Windows-nya seperti ini. Terus coba kita masukkan ini nilai, kita masukkan sebagai variabel. Apa yang terjadi? Ups, namanya dibalikin saja. Coba kita lihat statistik. Statistik frequency table. Oke. Mari kita explore satu per satu. Kita mulai dari statistik saja, statistik ya. Nah, apa yang mau kita perlihatkan gitu ya, outputnya apa? N, missing value ya. Terus kemudian ada ini tendensi sentral tadi ya. Ini yang saya maksud dalam slide-slide sebelumnya adalah ukuran pengumpulan ya. Tendensi sentral ya. Ini ada mean, median, modus, sama sum. Sum itu adalah total ya, sum. Terus kemudian ada percentile and percentile values, ada quartile. Ya. Nah, kita lihat di sini outputnya langsung ini ya. Jadi outputnya langsung muncul ya. Mean. Oke.
Kita lihat tadi ini missing value-nya tidak ada, min-nya 32, mediannya 30, mode-nya 50, sum-nya 160, minimum, maksimum, ya. Terus kemudian, ini tadi persentil ya. Saya belum pernah menjelaskan ini. Yang dimaksud dengan persentil adalah, jadi di sini Jamovi mencoba kemudian membagi rentangan data menjadi empat bagian yang sama, gitu ya. Nah, sehingga kemudian dia mengelompokkan data mana yang kemudian merupakan 25% yang pertama. Ya, 25% yang pertama jadi dibagi 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 25% yang pertama ada di sini, dari sini menuju ke sini ya. Terus kemudian 25% berikutnya, 25% berikutnya, 25% berikutnya. Nah, untuk bisa membagi 4 yang sama itu, maka kemudian dia menentukan titik-titik pembaginya. Nah, makanya kemudian disebut di sini adalah persentil yang pertama untuk 25% itu 20, berikutnya 50 dan 75 50. Jadi rentangan data itu dibagi di 20 ya, 30 atau 50. Nah, itu akan membagi data akan dibagi menjadi empat bagian yang sama. Nah, di sini juga bisa diklik cut point for, misalkan kita mau membagi menjadi lima kelompok yang sama gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi penerapannya misalkan seperti ini. Ada kita menyebarkan survei yang jawabannya 5 gitu ya. Sangat setuju, tidak sangat sangat setuju. Sangat setuju sekali. Sangat setuju. Sorry. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Jadi kita mau ada 5 kategori. Nah, untuk bisa kemudian mengklasterkan otomatis, secara otomatis subjek yang mengisi survei kita dalam 5 kelompok data itu, kita bisa menggunakan fitur ini. Ya. Jadi dia akan menentukan titik-titik yang membagi data menjadi 4 bagian atau 5 bagian. Gitu ya. Oke, kita pakai kuartil saja. Oke, sekian untuk tendensi sentral. Kalau dicek jawabannya sama dengan apa yang kita hitung secara manual pada video sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan lihat statistik ininya, dispersion-nya. Jadi ukuran tentang penyebaran data gitu ya. Coba kita aktifkan yang pertama standar deviasi. Nah, langsung muncul rumus, hasilnya adalah 17,9 gitu ya. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, di sini Jamovi menghitung standar deviasi sampel gitu ya. Kalau rumus di Excel standar deviasi sampel. Jadi dia mengestimasi berapa standar deviasi dari data yang diberikan gitu ya. Data ini diasumsikan adalah data pada sampel. Sehingga dia mengestimasi bagaimana sih deviasi errornya data ini pada populasi gitu ya. Nah, berikutnya variance standar deviasi kuadrat. Jadi 17,9 dikuadratkan 320 ya. Range ya. Range di sini kita bisa lihat maksimum dikurang minimum ada 40 ya. Kemudian ada standar error mean. Ya, standar error mean-nya ada 8 gitu ya. Jadi ini adalah rata-rata error mean personal, mean individu dengan mean kelompok. Ya, jadi ada 8 rata-ratanya. Oke. Okay.
Oke, jadi mohon maaf yang dimaksud di sini sebagai standar error mean adalah error mean dengan mengasumsikan bahwa data ini diambil dari satu sampel gitu ya. Jadi standar error mean adalah perbedaan mean antara beberapa sampel ya, jika diasumsikan bahwa data ini adalah data pada sampel. Jadi dia memprediksi populasinya, terus kemudian di dalamnya ada beberapa kelompok-kelompok data, gitu ya. Jadi standar error mean adalah perbedaan mean antara kelompok data sampel tadi, ya. Jadi berbeda dengan standar deviasi. Berikutnya tentang ini ada kurtosis dan skewness, ya. Jadi, kurtosis dan skewness. Skewness ini menggambarkan tentang seberapa bagaimana kecenderungan pengumpulan data dia miring ke kiri atau miring ke kanan gitu ya. Nanti supaya lebih jelasnya bisa kita lihat pada grafiknya gitu ya. Berikutnya adalah kurtosis, ini kecenderungan data untuk mengumpul. Data itu mengumpul di tengah ya. Atau kemudian menyebar. Jadi grafiknya lebih landai. Oke, nah kita bisa lihat nilainya di sini ada skewness-nya minus 0,0524 dan ada standard error dari skewness itu tersendiri. Ada kurtosis minus 232 dan standard error-nya gitu ya. Nah, di sini juga ternyata sudah ada langsung ukuran tentang normalitas ya. Jadi ini menjelaskan apakah data tersebut. Coba lihat mana dia. Sapir-Whorf. Nah, ini. Ini adalah perhitungan nilai normalitasnya dengan menggunakan estimasinya Sapir-Whorf W dan P gitu ya. Tapi nanti kita tidak akan masuk tentang itu hari ini. Oke. Okay. Ya, jadi mudah saja teman-teman bagaimana menghitung statistik deskriptif baik yang tendensi sentral maupun dispersion dengan menggunakan software, apalagi dengan Jamovi, tinggal klik-klik-klik, selesai gitu ya. Kita mau explore lagi ke plotnya, kita lihat plot apa aja. Nah, ini kita bisa tampilkan histogramnya. Coba kita lihat histogram di bawah. Waduh, sorry, ini loadingnya lama sekali. Nah, histogram ya, jadi kalau kita lihat di aplikasi ini sebenarnya dia kemudian dia menggunakan ya, dia memahami bahwa statistik deskriptif itu digunakan untuk mengeksplor ya, jadi mengeksplor dari data tersebut ya, makanya dimasukkan di fitur explore ya, kita mau eksplorasi datanya, memahami datanya itu sebagaimana data itu sendiri gitu ya, tanpa ya, melakukan estimasi. Oke, berikutnya histogram. Nah, kita lihat di sini histogramnya. Nah, ini kita bisa lihat ini nilai, ini kemudian ukuran density. Oke. Coba kita masukkan nama, misalkan apa yang terjadi, variable cannot fit at numeric ya, jadi karena variabelnya adalah jenis data yang numeric jadi tidak bisa di split gitu ya. Oke, nah ini 20 density, saya masih belum paham ini maksudnya density apa di sini ya. Atau kirinya. Coba kita lihat box plot. Nah, ini box plotnya. Nah, ini box plot ini juga menarik ya. Jadi rekan-rekan, box plot ini sebenarnya dia menggambarkan distribusi data. Jadi ini adalah nilai
tengahnya, ya. Nilai, ya, nilai tengah mediannya itu ya. Terus kemudian di Boxplot ini dia mencoba melihat distribusi data berdasarkan ini. Yang pertama di sini ini yang biru ini. Ya. Ini adalah lokasi atau pengumpul data yang ada itu kemudian berada pada kontinum di daerah ini, mulai dari 20 sampai kemudian 50 gitu ya. Terus kemudian, nah sisanya masih ada kemudian di bawah gitu ya. Di bawah, nah ini kemudian adalah kita bisa lihat kemarin datanya itu ada, coba lihat. Ya, masih ada kemudian satu orang yang apa? Yang dianya 10, jadi ada di sini. Ya. Gitu ya. Jadi kemudian akhirnya kemudian kita bisa mendapatkan bahwa datanya tersebut menyebar di sini, ya. Namun ada beberapa data atau di sini satu data yang nilainya sampai ke sini gitu ya. Jadi dia memperlihatkan rentangan data gitu ya. Nah, ini adalah satu wilayah satu setengah standar deviasi plus minus dari data gitu ya. Itu ada di sini. Atau kemudian seperti yang kemarin kita hitung 62,8 kali 68% dari data ada di sini gitu ya. Ada tentangan nilai 20 ke 50 gitu ya. Jadi majoritas data. Nah, nanti apabila kita mendapatkan data di sini ya. Ada banyak data, misalkan ada data ini yang kemudian bisa dipertimbangkan. Biasanya kalau di SPSS itu akan ditandai dengan tanda asterisk ya. Itu adalah data yang kemudian bisa diinterpretasikan sebagai data outlier atau data ekstrim yang sebaiknya dihapuskan ya. Nah, oke. Nah, ini bagaimana ini? Apakah saya kembali ke yang tadi? Oh iya, kembali betul. Oke, histogram, box plot, violin, data, ada bar plot gitu ya. Oh, balik ini ya. Nah, kita bisa lihat. Oke, kita balik lagi, kita lihat di sini. Nah, ini nilai 10, ada 1, nilai 20, ada 1 juga, nilai 30, dan nilai 50 ada 2 orang gitu ya. Ini density-nya. Oke. Oke, saya tidak terlalu paham yang ini. Ini tadi saya coba klik semua ya. Pilihan grafiknya gitu ya. Nah, kita nanti tinggal memakai mana grafik yang kita perlukan dan meaningful untuk menggambarkan data kita gitu ya. Itu ya. Oke. Ya, jadi untuk ini kita hanya bisa melihat frekuensi gitu ya. Frekuensi untuk setiap oke. Ini Qiqi plotnya. Qiqi plotnya
ini theoretical quartiles ya, 0 plus minus setengah standar deviasi sama satu standar deviasi. Nah, terus kemudian dia letakkan di mana data tersebut ya, dan standardized residualnya berapa ya. Ini posisi datanya, jadi setiap angka yang berada dalam continuum minus satu standar deviasi ini angkanya, maka standar residual apa standardized residualnya ada di sini gitu ya. Itu oke. Jadi ini statistik deskriptif, kita bisa tinggal klik saja. Nah, ini kita bisa input juga for frequency table, jadi dia langsung menginput, mengkategorikan data-datanya. Misalkan angka 10 ada berapa biji, ada berapa kali muncul gitu ya. Nilai 10, nilai 20, 30, 50. Nah, dan ini kemudian ada berapa persen dari keseluruhan data. Jadi misalkan ini ada nilai 10 itu ada 20% ya dari keseluruhan data. Ya. Berikutnya angka 20 yang hanya ada 1, ini juga 20% dari data. Ya. Angka 30 20%. Nah, ini adalah kumulatif. 40 ini adalah penjumlahan dari 20% angka 10 dan 20% angka 10, sehingga totalnya 40. Ya, sehingga di sini selalu berakhir dengan 100%. Ya, itu rekan-rekan bagaimana kita menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan Jamovi untuk mendapatkan gambaran tentang data ya. Oke. Oke, saya rasa cuman itu aja opsinya yang ada di exploration. Coba kita lihat frekuensi faktor. Oke ya. Harusnya untuk skewness dan kurtosis kita bisa mendapatkan ini gambar distribusi datanya sebagai interpretasi dari nilai skewness dan kurtosis. Coba kita lihat ini apa ini stack. Oke, itu saja teman-teman. Nanti saya akan belajar lebih detail lagi terkait dengan aplikasi Jamovi, karena sebenarnya ada beberapa grafik seperti skewness dan kurtosis tadi yang sebenarnya cukup bermanfaat ya, ya cukup berguna untuk kemudian mendapatkan sense tentang deskripsi data. Nah, nanti akan saya post dalam video-video saya berikutnya. Jadi silahkan subscribe supaya teman-teman update dengan perubahan materi maupun tambahan penjelasan terkait materi-materi yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Terima kasih. Selamat pagi.